Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini itu kita akan mempelajari mengenai inheritance di C++ atau yang biasa kita sebut dengan pewarisan. Nah, berdasarkan pengertiannya, inheritance atau pewarisan itu sendiri merupakan salah satu dari tiga konsep dasar OOP yang sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, di sini sebetulnya konsep inheritance ini itu mengadopsi dunia real, ya, di mana suatu entitas itu bisa mempunyai entitas atau objek turunannya. Di sini kita akan mengenal istilah yang namanya kelas turunan. Nah, dari dunia real itu ya seperti yang kemarin sudah pernah saya bilang bahwa misalnya anak dia akan mewarisi sifat dari orang tuanya. Nah, berdasarkan permasalahan itu, di dalam perkembangan pun dikenal dengan istilah pewarisan. Nah, istilah-istilah yang akan kita temui di materi inheritance ini ada banyak. Yang pertama itu kelas yang mempunyai kelas turunan itu bisa dinamakan sebagai parent class atau base class atau super class. Di sini yang baru saya tuliskan di slide. Nah, istilah-istilah tersebut tergantung dari buku referensi yang kita pakai. Kemudian, untuk kelas turunannya itu sendiri biasanya disebut sebagai subclass atau child class. Nah, suatu subclass itu dia bisa mewarisi sifat yang dipunyai oleh parent class. Apakah semua sifat harus diwariskan ke anaknya? Nah, nantinya akan kita pelajari dengan contoh-contoh yang akan saya berikan di sini. Nah, di sini yang namanya subclass karena dia mewarisi sifat yang dipunyai oleh parent class-nya. Jadi yang namanya subclass itu punya yang namanya sifat dari parent class dan juga sifat yang dimiliki oleh kelas itu sendiri. Jadi nanti ketika dicontoh kalian mungkin bisa melihat bahwa sifat yang ada di kelas anaknya itu akan jauh lebih banyak. Jadi sifat itu dia bisa berupa atribut, dia bisa juga berupa behavior. Nah, itu nanti yang dimiliki oleh anaknya atau subclass-nya itu akan jauh lebih banyak daripada parent-nya. Nah, kesimpulannya boleh dikatakan bahwa subclass itu tidak lain hanya memperluas parent class-nya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang namanya kelas dasar dia punya misalnya sifat A sama sifat B. Nah, kelas turunan itu dia punya sifat A sama sifat B yang diwariskan dari kelas dasarnya, dan dia punya, harus punya sebetulnya di sini ya. Kalau misalnya tidak punya kan berarti sama saja dengan kelas dasar, dia bukan merupakan turunan. Jadi kalau misalnya kelas turunan itu pasti harus punya yang namanya sifat spesifik yang dimiliki oleh kelas turunan itu sendiri. Jadi kalau di contoh ini adalah sifatnya misalnya. Nah, di sini saya punya contoh program yang nanti harus kalian buat ya. Silakan nanti diketik ulang, dibuat untuk dipelajari bedanya apa gitu. Ya. Jadi di sini saya punya yang namanya class parent. Oke. Okay. Di sini class parent dia hanya punya satu metode saja di sini sebagai contoh yang paling sederhana. Nah, di metode itu namanya
info parent, dia hanya menampilkan tulisan this parent class. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya class child yang merupakan turunan dari class parent. Nah, coba lihat di sini cara penulisannya. Oke, kalau kemarin kita kenal titik duanya sebanyak dua kali, kalau di turunan ya, kita coba lihat di sini titik duanya hanya satu kali. Ini menunjukkan bahwa class child itu adalah turunan dari class parent. Tolong jangan sampai salah untuk posisinya. Jadi yang parent kelasnya ada di sebelah sini. Nah, ini menunjukkan bahwa class child itu adalah kelas turunan dari parent dan dia mempunyai satu behavior di sini, yaitu info child. Di sini juga paling simple adalah menampilkan this child class. Nah, kalian nanti bisa mencoba ya di programnya apa tampilan dari program ini. Oke. Coba lihat di sini yang kita instansiasi itu hanya kelas anaknya saja. Ya, hanya kelas child saja kita buat di sini dengan nama anak ya. Kemudian dari kelas anak kita memanggil titik info parent. Nah, coba kalian running di sana, apakah pada bagian ini muncul error atau tidak? Nah, kalau tidak error, kenapa? Ya, karena child merupakan anaknya dari parent, dari dia, jadi dia juga mempunyai sifat turunan dari parent yang kurang lebih otomatis. Sebetulnya di class child ini juga ada fungsi info parent, makanya di sini kita bisa mengakses langsung behavior yang didefinisikan di parent kelasnya. Nah, kalau yang ini namanya adalah behavior yang dimiliki khusus untuk anaknya saja. Ya. Nah, di sini untuk mengenai konsep inheritance ada yang namanya aturan-aturan mengenai modifier yang harus diterapkan. Jadi di sini semua anggota, ya di sini yang dibilang anggota itu adalah anggota kelas ya, baik dia atribut maupun dia metode yang sifatnya adalah public ya, dan juga protected pada kelas dasar atau basis di sini atau base kelasnya itu diwariskan ke kelas turunan sebagai anggota yang sifatnya menjadi private. Nah, coba kalian cek di sini ya. Nanti saya akan memberikan tugas kalau misalnya diubah hasilnya seperti apa karena adanya yang namanya aturan ini. Jadi semua anggota yang awalnya sifatnya public atau protected di parent, ketika di child dia akan berubah menjadi private. Jadi dia tidak bisa diakses dari luar kelas. Kemudian konstruktor dan destruktor itu tidak diwariskan. Coba kalian lihat di sini. Jadi kalau misalnya parent kelasnya dia punya konstruktor sama destruktor, itu tidak akan diwariskan ke kelas anaknya. Ya, ini khusus. Kenapa? Karena konstruktor sama destruktor itu kan istilahnya fungsi yang khusus atau metode yang khusus yang dia dimiliki oleh sebuah kelas itu saja. Jadi kapankah kelas itu diinstansiasi, objeknya itu dibuat, nah itu tidak diwariskan ke kelas anaknya. Jadi hanya berlaku di kelas induknya itu sendiri. Nah, apakah kelas anak bisa membuat konstruktor sama destruktor lagi? Tentu saja boleh. Jadi konstruktor sama destruktor di kelas anaknya. Jadi konstruktor sama destruktornya bukan pewarisan dari induknya. Bagian private dari suatu kelas itu tidak diwariskan. Ya. Jadi di sini kalau misalnya ada anggota dari kelas parent yang sifatnya adalah private, dia tidak akan diwariskan ke kelas child-nya. Oke. Nah, cara paling mudah mengganti private dengan public sehingga anggota data bisa diakses dari fungsi
min, ya. Nah, apakah ini dibolehkan? Boleh, gitu ya. Tetapi kan tidak sesuai dengan konsepnya OOP di mana kita harus melindungi data tersebut. Kalau memang sifatnya private, ya memang dia memang private miliknya kelas itu sendiri, gitu. Nah, kalau misalnya kita menginginkan dari suatu parent, ya, yang punya sifat private, tetapi ingin kita wariskan, ya, ke anaknya saja, tapi dia tidak di publik, kita bisa memakai yang namanya protected namanya, ya. Jadi kita bisa memakai hak akses protected di kelas parentnya. Jadi nanti apapun itu yang protected, dia akan turun ke kelas induknya. Tapi dia sifatnya bukan public, jadi dia nggak bisa diakses dari kelas yang lain secara bebas gitu. Jadi dia hanya bisa diakses di kelas anaknya. Nah, ini contohnya. Dari program yang tadi itu kita modifikasi sekarang. Jadi protected. Jadi kalau dari awal kita kasih public ya, sekarang kita rubah menjadi protected. Oke. Setelah kita ubah menjadi protected, itu coba kita akses ya. Kan kalau sifatnya protected berarti diturunkan ke kelas anaknya. Nah, kelas anaknya berarti berhak untuk memanggil fungsi tersebut. Nah, ini maksudnya. Jadi, kalau misalnya di fungsi main, ya, kita hanya bisa mengakses info child. Kita tidak bisa mengakses yang namanya info parent lagi, karena dia sifatnya protected. Nah, nanti kalian harus mencobanya. Jadi kalau misalnya anak kalian panggil info parent seperti program sebelumnya tadi, bisa tidak? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Sebetulnya intinya adalah bagaimana ada kelas parent, ada kelas child, dan bagaimana yang namanya parent menurunkan ya sifat-sifatnya ke kelas anak, tapi tidak bebas ya, tidak bebas diakses dari kelas manapun maupun dari fungsi min. Itu dengan memakai protected. Nah, untuk anggota data itu bisa diakses pada kelas child, tetapi tidak bisa diakses pada fungsi main, ya. Ini ada aturannya. Oke. Penentu pewarisan kalau sifatnya private, ya. Penentu akses di kelas dasar, jadi misalnya kalau ada private, protected sama public, ya, akses baru pada kelas turunan itu jadinya seperti ini. Jadi kalau di kelas turunan itu sifatnya protected, maka dia akan menjadi private. Kalau dia sifatnya public, akan menjadi private. Nah, oke. Jadi nanti kalau di sini ya, yang nanti sifatnya protected. Nah, ini nanti ada beberapa sifat yang membedakan ya antara sifat yang satu dengan sifat yang lain, mana yang diwariskan, mana yang tidak. Oke, pada saat objek berkelas turunan diciptakan, konstruktor kelas dasar itu otomatis dengan sendirinya dijalankan. Kemudian baru konstruktor kelas turunan. Jadi kalau misalnya ada parent, ada child, masing-masing punya konstruktornya, konstruktor mana dulu yang harus dibuat? Nah, di sini dijelaskan bahwa konstruktor yang dibuat itu adalah kelas dasarnya atau kelas parentnya dulu, baru kemudian kelas turunannya. Nah, kalau destruktor itu kebalikannya sekarang ya. Jadi kalau misalnya destruktor itu yang di destruct atau istilahnya dihilangkan dulu atau dijalankan dulu, itu adalah di kelas turunannya. Baru kalau kelas turunannya udah selesai, baru dijalankan destruktor kelas dasarnya.
ya. Jadi kebalikan, diingat-ingat, konstruktor sama destruktor, mana yang dijalankan duluan, punya parent apakah punya childnya, itu tergantung dari destruktor atau konstruktor apa destruktornya dulu. Kemudian di sini program ini saya tambahkan dengan adanya yang namanya konstruktor sama destruktor. Nah, program ini digunakan untuk menjelaskan mana sih yang dikerjakan dulu. Nah, apakah sesuai dengan teori bahwa kalau ada konstruktor dan maka konstruktornya dijalankan dulu itu miliknya parent baru miliknya child. Kalau ada destruktor yang dijalankan milik childnya dulu baru milik parentnya. Nah, di sini kalian harus mencoba ya. Harus mencoba, silakan diketik ulang, kemudian silakan coba di running ya. Nanti akan saya kasih tugasnya. Oke. Nah, di sini saya punya latihan tugas untuk kalian. Jika ya, saya sudah membuatkan kelas diagramnya. Ada kelas person, ada kelas dosen, ada kelas mahasiswa. Nah, di sini seperti kita tahu di dunia real bahwa dosen sama mahasiswa itu sebetulnya juga merupakan orang gitu ya. Atau person. Nah, di sini saya ingin ya, saya ingin kalian membuat program untuk mengimplementasikan kelas diagram ini. Jadi mahasiswa dan dosen itu adalah kelas turunan dari kelas person. Oke. Kalau di C++ itu masih memungkinkan yang namanya ada nanti yang namanya multiple inheritance. Tapi di sini ini dinamakan meskipun anaknya dua gitu ya, ini masih namanya single inheritance karena dia berasal dari satu kelas dasar yang sama. Oke, sekarang setelah kalian melihat video ini, silakan dikerjakan ya latihan satu. Nanti untuk secara lebih detail saya taruh di Google Classroom ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.